bahwa Utsman bin Affan merupakan orang yang keempat memeluk agama Islam. Orang yang keempat memeluk agama Islam adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Utsman bin Affan tentu merupakan orang Mekah. Dia merupakan penduduk di kota Mekah. Dan Sayyidina Utsman bin Affan juga tuan-tuan yang mulia, dia orang yang mana digelar dengan nama Zunur Ain. Zunur Ain ni merupakan orang yang mana gelarannya diberikan disebabkan dia menjadi menantu Nabi Islam daripada dua anak Nabi, iaitu Sayyidatina Ruqayyah dan juga Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Madini daripada Amru bin Usman bahawa Sayyidina Usman berkata, aku pernah datang ke rumah ibu saudaraku yang bernama Urwah binti Abdul Muttalib yang sedang sakit. Tidak lama kemudian masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat ke arahnya. Nampak waktu itu keagungan, yakni kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dan berkata, "Kenapa engkau lihat aku begitu serius, wahai Utsman? Sesungguhnya aku merasa kagum kepadamu, yakni ya Rasulullah, dan kedudukanmu di antara kami dan apa yang dikhabarkan mengenai engkau." Ini baginda Nabi SAW dihormati di kalangan masyarakat Quraisy. Maka ketika itu juga Rasulullah SAW mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Maka demi Allah, aku rasa gemetar sekali ini mendengar kalimah itu. Kemudian baginda Nabi SAW membaca ayat 22 hingga ke 23 daripada surah Az-Zariyat. Kemudian baginda Nabi SAW keluar dan aku pun mengikutinya daripada belakang. Lalu aku memeluk agama Islam. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di kalangan sahabat Nabi SAW yang mana mempunyai harta yang banyak, di kalangan sahabat yang kaya Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan tuan-tuan, ada beberapa telaga di kota Madinah yang dulunya milik orang Yahudi dan telah dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Tuan-tuan, dulu di kota Madinah orang yang berdiri bumi Yasrib ni 5 kaum saja. 2 daripada Arab, 3 daripada Bani Israel. 2 daripada Arab iaitu Aus dan juga Khazraj. 3 daripada Bani Israel iaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa dan juga Bani Qurayzah. Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Qurayzah, mereka ni menguasai ekonomi di kota Madinah. Dan telaga-telaga di kota Madinah, mereka yang jaga sebahagian tempat-tempat ladang-ladang kurma ini juga mereka kuasai, mereka jaga. Yang bekerja dengan mereka pula di kalangan orang Arab. Orang Arab pula kena kerja dengan mereka. Ketika datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Sayyidina Utsman bersama dengan baginda, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan bagi siapa yang membeli telaga itu akan mendapat syurga di akhirat nanti. Maka tuan-tuan, Sayyidina Utsman bin Affan telah beli telaga pertama. Sayyidina Utsman belilah biru rumah. Nama telaga itu telaga Ar-Rumah. Tapak telaga itu masih ada lagi sampai sekarang. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, biasanya orang akan bawa pergi ladang kurma. Antara ladang kurma yang famous di Madinah ini nama dia ladang kurma Bir Usman, Mazra'ah Bir Usman. Cuma kurma dia mahal lah kat situ. Kurma dia mahal, dia tak macam kat rasa kurma. Ladang kurma ni biasanya mahal. Tapi itulah tapak telaga dia tuan-tuan. Dekat dalam pagar, tak boleh masuk sekarang. Sebab dia punya tanah tu dah jadi milik persendirian, milik orang. Dia bukan tempat sejak tempat jadi milik yang diwartakan sebagai tempat sejarah. Tapi itulah tapak dia. Telaga pertama yang Sayyidina Utsman beli di Madinah, nama dia Bi'rul Rumah, yang mana dulunya milik Yahudi. Setiap kali orang Madinah nak ambil air, kena bayar. Bahkan sebahagian dikatakan orang Madinah hutang banyak dengan Yahudi tu. Duit tak ada, kena jadi orang suruhan pula sebab tak mampu nak bayar air yang mereka ambil daripada Yahudi tadi. Maka Sayyidina Utsman bin Affan bercadang untuk beli telaga tu. Yahudi itu bagi tahu, lebih kurang cerita dia, Yahudi itu bagi tahu, kamu tak boleh beli semua, nak beli separuh saja. Saya jual separuh saja dekat kamu. Separuh saya punya, separuh kamu punya. Maksudnya hari ini saya guna, besok kamu guna, selang-selang. Maka Sayyidina Utsman bin Affan bagi tahu pada orang Madinah, di hari yang Yahudi itu punya ten, kamu jangan ambil air. Di hari saya punya ten, kamu ambil air. Sama ada bayar atau tak bayar, itu pulang pada kamu. Itu pulang pada kamu. Tapi waktu saya punya tuan kamu ambil air. Maka tuan-tuan, kata ulama, 6 bulan tempoh tu lebih kurang 6 bulan Yahudi tadi berkeras tak nak jual. Tapi setelah 6 bulan dia tengok hari dia tak ada orang datang ambil air.
Hari Sayyidina Osman, orang beratur ambil air. Bahkan kata ulama, daripada harga yang mahal, daripada harga yang mahal, satu bekas tu katalah dijual berapa, sampai diletak separuh harga pun tak ada orang beli. Sampai diletak daripada separuh dan separuh lagi pun tak ada orang beli. Dia beritahu, wahai Osman, kalau beginilah aku tidak ada untung apa-apa, maka dengan itu aku jual semua sekali telaga. Semua ni, mula-mula separuh jadi semua milik Sayyidina Osman. Dan telaga itu dikenali dengan nama Bir Usman, sedangkan nama asalnya Bir Rumah. Yang ni tuan-tuan dekat dengan Masjid Qiblatain, masih lagi sampai sekarang dekat dengan Masjid Qiblatain. Dan kisah Sayyidina Usman dengan Nabi SAW banyak orang, insyaAllah. Sebab dia juga di antara sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi. Di antara sahabat Nabi SAW yang menaiki Gunung Uhud dengan Nabi. Dalam hadis sahih Muslim, hadis yang sahih, baginda Nabi SAW naik Gunung Uhud bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Osman, bersama dengan Sayyidina Umar, naik Gunung Uhud. Gunung Uhud bergoncang, kegerunan Gunung Uhud ni, Nabi naik atas dia. Ada ulama kata rasa dia teruja sebab Uhud ni sangat cinta pada Nabi. Dalam hadis sebut, Uhudun jabal yuhibbu wa yuhibbu, Uhud ini gunung, dia cinta pada kami dan kami pun cinta pada dia. Maka bila mana tuan-tuan, kita sendiri pun kalau jumpa orang yang kita cinta, kita akan rasa begitu teruja. Jadi Uhud begitu juga kata ulama, bila Nabi SAW naik atas Uhud, Uhud bergoncang. Nabi ketuk Uhud. Ulama kata, ketuk dengan tongkat. Usbud ya Uhud, berhenti bergoncang wahai Uhud. Sesungguhnya di atas engkau ini Nabi Allah, Nabi kata. Siddiq Abu Bakar wa syahidain, iaitu dua orang yang syahid, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman. Yang meriwayatkan hadis siapa tuan-tuan? Sayyidina Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Maka di dalam hadis ini tuan-tuan, ulama kata Nabi SAW telah beritahu khalifah selepas Nabi secara isyarat, secara isyaratan, walaupun bukan secara jahratan, secara jelas. Tapi dalam hadis ini ada yang sahih menunjukkan bahawa Nabi SAW beritahu secara isyarat. Selepas Nabi, Nabi sebut Siddiq, itu Umar. Lepas Abu Bakar, Nabi sebut Syahidain, dua orang syahid, iaitu Umar dan juga Usman. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Jadi sebab itu ulama kata berlaku percanggahan di sini. Kalau orang Syiah mengatakan bahawa Sayyidina Ali tak iktiraf Abu Bakar jadi khalifah, sedangkan hadis ini kata ulama Sayyidina Ali yang meriwayatkan. Nah, maka ini antara dalil yang kuat menunjukkan bahawa secara isyarat selepas kewafatan Nabi, Abu Bakar jadi khalifah. Selepas Abu Bakar Umar, selepas Umar Sayyidina Osman, barulah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Dan kisah lain tuan-tuan, Sayyidina Osman dengan Nabi SAW, kisah dengan telaga. Satu ketika baginda Nabi SAW pergi di satu kampung, iaitu Kubah. Di Kubah, di sana tuan-tuan yang mulia, ada satu telaga berdekatan dengan Masjid Kubah. Sekarang tak ada dah. Nama telaga itu telaga Aris, ataupun juga dipanggil dengan nama telaga Khatib. Telaga tu satu telaga tapi dua nama. Sebab ada dua kisah yang berbeza. Kenapa dia panggil telaga Aris? Satu ketika tuan-tuan yang mulia, baginda Nabi SAW duduk kat dalam telaga tu, duduk kat tebing telaga tu, kaki baginda Nabi SAW termasuk dalam telaga. Baginda duduk kat tebing, kaki baginda masuk dalam telaga. Dan ketika itu kata ulama, betis baginda kelihatan, kain baginda terselak dan nampak betis baginda. Yang khidmat jaga baginda ketika itu sebagai sekuriti ataupun orang yang mengawal telaga ketika itu ialah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini kisah berlaku di Kubah. Maka Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Abu Bakar beritahu, wahai Abu Musa, izinkan aku untuk bertemu dengan Rasulullah. Abu Musa kata, baik, sebentar saya tanya Nabi dulu. Bayangkan tuan-tuan, betapa sahabat Nabi Islam ni, dia orang yang begitu taat dengan Nabi. Kalau Nabi suruh jaga, dia jaga. Walhal yang datang tu Abu Bakar, sahabat dekat dengan Nabi. Kalau kita mungkin, ni Abu Bakar ni yang dekat dengan Nabi, tak payah tanya, bagi je lah masuk. Tak. Mereka para sahabat begitu taat dengan Nabi. Tak kira kamu siapa, kalau Nabi suruh saya jaga, saya akan jaga betul-betul. Saya akan tanya Nabi dulu. Tanya Nabi, Nabi kata, baik, benarkan Abu Bakar masuk. Abu Bakar di sebelah kanan Nabi, kata ulama. Kemudian datang pula Sayyidina Umar. Sayyidina Umar minta izin. Sayyidina Abu Musa kata, baik, saya tanya Nabi dulu. Nabi benarkan duduk sebelah kiri Nabi, kata ulama. Kemudian datang pula Sayyidina Usman. Sayyidina Usman datang minta izin. Nabi SAW kata ulama, ketika itu bersama Abu Bakar dan Umar, dan betis Nabi ketika itu masih lagi terselak, Nabi tak tutup lagi. Ketika Sayyidina Osman datang, kata ulama, Nabi benarkan Sayyidina Osman masuk. Sayyidina Osman duduk depan Nabi sebab kiri kanan Nabi dah penuh. Ketika Sayyidina Osman masuk, baginda Nabi SAW telah tutup betis Nabi
SAW yang tersilap tadi. Ulama berpendapat dengan dua ulama beri dua pendapat. Kenapa baginda Nabi SAW buat demikian? Sedangkan waktu Abu Bakar dengan Umar, Nabi SAW biarkan kain tadi tersilap nampak betis. Ulama mengatakan bahawa pertama Nabi sendiri bagi jawapan dalam hadis yang sama. Bagi dia begitu dia bermakna, aku malu dengan orang yang mana malaikat pun malu dengan dia. Nabi malu dengan orang yang malaikat pun malu dengan dia. Yang kedua, ulama mengatakan bahawa itulah kaedah yang Nabi nak tunjuk pada kita. Ada yang mana beza ada satu orang menantu dengan ayah mertua. Abu Bakar dan Umar mertua Nabi. Sedangkan Saidina Uthman merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Saidina Uthman juga menjadi khalifah tuan-tuan. Khalifah yang ketiga Saidina Uthman bin Affan dan telaga tadi juga dipanggil dengan nama telaga Khatib. Kenapa dipanggil nama telaga Khatib? Sebab baginda Nabi SAW ada satu cincin. Cincin itu cincin baginda. Selepas baginda wafat, cincin itu diwariskan kepada Saidina Abu Bakar. Selepas Saidina Abu Bakar wafat, diwariskan kepada Saidina Umar. Selepas Saidina Umar wafat, diwariskan kepada Saidina Uthman. Tahun ke-6 pemerintahan Saidina Uthman, cincin dia telah berada. Cincin itu jatuh. Rupanya kata ulama, cincin baginda Nabi SAW seperti cincin Nabi Sulaiman. Cincin yang menyimpan tanda. Selepas jatuhnya cincin itu cari tak jumpa. Rupanya selepas jatuhnya cincin itu berlaku keretakan dalam pemerintahan Saidina Uthman. Akhirnya Saidina Uthman telah dibunuh. Sebab itu telaga itu juga dipanggil dengan nama telaga Khatib, telaga cincin. Ulama kata kaedah bahasa Arab ni beza. Kalau khatam ni penutup, khatib ni cincin ataupun perhiasan, kata ulama. Sebab itu tuan-tuan mungkin pernah dengar ada satu ajaran sesat dekat dunia, Malaysia pun ada ajaran sesat tu. Ajaran sesat tu tersebar satu dunia. Kat Malaysia pun orang berpegang dengan fahaman dekat Selayang banyak dululah, sekarang dah tak ada, diharamkan lah. Dia mengatakan bahawa baginda Nabi Islam itu bukan penutup para Nabi, bukan khataman Nabi'in, bukan. Nabi cuma khatim, iaitu cincin para Nabi. Sedangkan Nabi yang terakhirlah Mirza Ulam Ahmad, kata dia. Dia bilang kepada dia. Sebab beza situ perkataan. Khatam, penutup, khatim, cincin. Kita beza, Nabi Muhammad itu bukan khatam. Khatam, guru dia Mirza Ulam Ahmad di India. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah khatib, cincin para Nabi. Itu perbezaan tadi khatam dan khatib. Baik, seterusnya kita pergi kepada keislaman Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, menurut Imam Ibn Ishaq rahmatullahi alaih, meriwayatkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib datang ke rumah Rasulullah SAW. Sedangkan waktu itu Rasulullah SAW dan isterinya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah sedang salat. Maka bertanya Sayyidina Ali, "Ya Muhammad, apakah yang engkau kerjakan itu?" Jawab Rasulullah SAW, "Inilah agama Allah yang dipilih untuknya, dan untuk itu dia mengutus utusan-utusannya. Maka aku ajak kamu untuk masuk ke jalan Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan hendaklah engkau yang ini menentang terhadap Latta dan Uzza, ini berhala yang besar di kota Mekah." Sayyidina Ali pun berkata, "Sesungguhnya ajakan ini belum pernah sama sekali aku dengar sebelum hari ini. Namun untuk itu aku perlu berunding dulu dengan ayahku, yakni Abu Talib. Kerana aku tidak dapat memutuskan sesuatu tanpa persetujuannya." Rasulullah SAW enggan sebab khawatir apabila khabarnya akan tersiar, yang tersebar sebelum ada perintah daripada Allah untuk menyebarkannya. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ali, sekiranya kamu mahu memulai agama Islam, maka simpanlah khabar ini." Kemudian Sayyidina Ali bermalam di rumah Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu Allah Jalla wa'ala membuka hatinya kepada Islam. Apabila beliau terjaga pada waktu siang harinya, lalu beliau terus menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Bagaimanakah ajakan yang kau maksudkan itu, ya Muhammad?" Jawab Rasulullah SAW, "Hendaklah kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan hendaklah kamu yakni ingkar pada berhala Latta dan Uzza, dan kamu tinggalkan agama berhala itu." Tinggalkan agama berhala. Ajakan itu dituruti oleh Sayyidina Ali dan beliau memeluk agama Islam.
Namun beliau tetap merasa berserah terhadap ayahnya Abu Talib sehingga beliau tetap merahsiakannya daripada pengetahuan ayahnya mengenai keislamannya itu. Imam Ahmad dan lain-lain meriwayatkan daripada Habbah Al-Qurani berkata, pernah aku melihat Ali bin Abi Talib sedang tertawa lebar sehingga giginya nampak dan belum pernah Sayyidina Ali ketawa seperti itu. Kemudian beliau berkata, sekarang ini teringat kepada Abu Talib. Pernah aku bersama dengan Rasulullah SAW di suatu tempat iaitu di Mani Nahlah sedang bersolat. Tiba-tiba ayahku Abu Talib datang seraya berkata, apakah yang sedang kamu lakukan? Maka Rasulullah SAW mengajak beliau untuk memeluk agama Islam. Namun jawabnya, sudahlah, apa yang kamu kerjakan itu janganlah sampai kamu menghina orang-orang tua kami sama sekali. Kemudian beliau berkata sambil ketawa, ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tidak ada seorang pun daripada umat Islam ini telah menyembahmu sebelum NabiMu, dan aku ucapan ini diulanginya sehingga 3 kali. Sebelum ada orang yang bersolat, maka aku telah bersolat 7 waktu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dengan susunan yang begitu singkat oleh Imam Tabrani dan Imam Bazzar yang kitabnya Al-Awsat dengan mengatakan bahawasanya hasan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kisah keislaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia digelar dengan panggilan Abu Hasan. Kenapa tuan-tuan? Kerana anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada orang juga nama gelaran dia Abul Hasanain. Sebab nama anak dia Hasan dan Husain. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu taala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan di antara orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW di dunia lagi. Dijamin syurga di dunia. Namun pada hari ini tuan-tuan yang mulia, kita begitu hairan. Ada di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang begitu eleji dengan nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oleh kerana mereka risau jadi Syiah hingga mereka jadi begitu eleji ke nama Sayyidina Ali. Ini sangat bahaya. Kenapa kata ulama? Prinsip ahli sunnah wal jamaah ialah mencintai Nabi dan mencintai apa-apa sahaja yang dicintai oleh Nabi. Ulama mengatakan bahawa kalaulah kita allergic dengan keluarga Nabi, ia sangat bahaya. Kerana kita akan tergolong dalam golongan yang dipanggil sebagai nama An-Nasibi. Jadi tuan-tuan, ulama kata kita ahli sunnah wal jamaah, kita tengah-tengah. Kalau terlampau taksub sehingga mengkafirkan sahabat, jadi Syiah. Tapi kalau kita terlalu allergic hingga nak letak nama anak Ali pun takut, nak letak nama anak Hasan pun takut, nak letak nama anak Husain pun takut, nak letak nama anak Fatimah pun takut, semua yang ada kaitan dengan Nabi takut. Hingga sanggup tegak nak letak nama anak orang putih, Catalina, Jason, letak nama anak. Takut letak nama anak Hasan, takut letak nama anak Fatimah. Sebab takut orang panggil Syiah. Maka kata ulama, ia sangat bahaya kerana dia akan jatuh kepada golongan yang dipanggil An-Nasibi, orang yang allergic dengan nama keluarga Nabi. Baik. Tuan-tuan lihat atuk-atuk terdahulu, masya-Allah, nama mereka Hasan, mereka tak Syiah. Nama mereka Ali, mereka tak Syiah. Nama nenek kita Fatimah, tak Syiah. Kenapa zaman ni kita letak nama Fatimah, kita jadi Syiah pula? Tak. Selagi kita tak mengkafirkan sahabat, selagi kita tidak melebih-lebih, tidak mengikuti ajaran seperti ajaran dibawa oleh pemahaman Syiah, selagi itu kita tak Syiah. Hari ini orang begitu takut letak nama anak Fatimah, letak nama anak Hasan, letak nama anak Husain. Sedangkan Hasan dan Husain merupakan cucu Nabi, nama cucu Nabi. Dan Nabi beritahu ini merupakan pemulaan surga, syarat fil jannah, pemulaan surga Hasan dan Husain. Tapi hari ini orang begitu takut dengan nama Hasan dan Husain. Sedangkan kita ada sunnah wal jamaah, mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat-sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa saja dicintai oleh Nabi. Jadi ia sangat bahagia. Hingga orang yang terlalu elitik, apa saja nama Ali, nama Fatimah, nama Hasan, dia tak kata tu. Pergi ke kedai, kat kedai ada orang jual jeruk, nama jeruk Pak Ali. Ini Syiah ni dia. Jeruk Pak Ali pun Syiah. Sebab terlalu elitik dengan nama Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali tuan-tuan, orang yang mana insyaAllah menantu Nabi Islam, sepupu Nabi antara umat Islam, dan juga asyarah mubasyarah, 10 orang dijamin syurga kat dunia. Maka berhati-hatilah kata ulama, perkataan yang kita lontarkan mengenai Sayyidina Ali
dan juga sahabat-sahabat Nabi yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik kata ulama. Pada awalnya kita nak selamatkan diri kita daripada jadi Syiah, tetapi akhirnya kita terjebak kepada satu golongan yang lebih bahaya yang bernama An-Nasibi, orang yang elitik dengan nama keluarga Nabi. Sedangkan dalam Quran Allah sebut innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Begitu mulianya keluarga Nabi saat ini, mereka berkorban untuk agama, mereka susah payah untuk agama, bahkan banyak kisah-kisah mereka ditulis, subhanallah. Kisah-kisah mereka banyak, pengorbanan mereka begitu banyak, subhanallah. Namun pada hari ini bila kita sebut nama keluarga Nabi, orang rasa gemetar. Ini bahaya ni, ini jadi Syiah, ini bahaya ni, ini jadi golongan tu bahaya, insyaAllah. Maka tuan-tuan, kita ada sunnah wal jemaah, kita lah yang lebih berhak mencintai keluarga Nabi SAW, mencintai para sahabat Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan subhanahu, ibu Zainal Ali bernama Fatimah binti Asad. Ini nama ibu Zainal Ali. Fatimah binti Asad ni masuk Islam ke? Zainal apa? Abu Talib punya isteri namanya Sayyidina Fatimah binti Asad radhiyallahu anha masuk Islam, dan makam dia di Baqi'. Tuan-tuan pergi Baqi', antara makam yang dekat belah depan tu, itu antaranya ialah makam Sayyidatina Fatimah binti Asad, ibu Zainal Ali, isteri kepada Abu Talib. Islam, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab itu kita nak kongsikan nama Sayyidatina Fatimah ni bukan hanya anak Nabi Islam sahaja. Bahkan tuan-tuan bacalah Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah, yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak Ful Hamdul Alim, dinukilkan isteri Abdul Muttalib. Isteri Abdul Muttalib namanya Fatimah juga. Namanya Fatimah juga. Adik saya Umar. Namanya Fatimah juga. Fatimah binti Al-Khattab. Hari pertama Sayyidina Khadijah masuk Islam, Sayyidina Khadijah telah Islamkan 3 orang. Sayyidina Khadijah begitu hebat dakwah dia tuan-tuan. Hari pertama masuk Islam di tangan Nabi, hari yang sama diislamkan 3 orang. Pertama Sumayyah binti Khiyat radhiyallahu anha. Sumayyah binti Khiyat satu orang pertama syahid. Makam dia di Syubaikah. Di mana Syubaikah? Dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Ini makam Sayyidatina Sumayyah binti Khiyat radhiyallahu anha. Orang yang kedua yang Sayyidina Khadijah islamkan ialah Fatimah binti Al-Khattab. Adik Sayyidina Umar, adik perempuan Sayyidina Umar. Yang ketiga ialah Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi SAW. Ini 3 orang yang diislamkan oleh Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi nak tunjukkan bahawa nama Fatimah itu bukanlah nama anak Nabi SAW saja, tetapi nama nenek Nabi juga nama Fatimah, makcik Nabi, isteri Abu Talib juga nama Fatimah. Maka tuan-tuan yang mulia, apa salahnya kita letak nama anak kita Fatimah? Namun pada hari ini ada di kalangan masyarakat umat Islam di tanah air kita yang begitu khawatir nak letak nama anak mereka dengan nama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sayyidina Ali lahir 30 tahun selepas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza umur dengan Nabi 30 tahun, tuan-tuan. Sayyidina Ali ni tuan-tuan merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk agama Islam. Setengah riwayat menyebutkan umurnya 10 tahun. Dan dia telah menjadi pengganti baginda Nabi Islam ketika hijrah. Seperti kita sebut dulu, 6 orang yang membantu Nabi Islam ketika hijrah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Abdullah bin Abu Bakar, yang ketiga Asma' binti Abu Bakar, yang keempat Amir bin Fukhairah, yang kelima Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang keenam Abdullah bin Al-Quraiki. Ini 6 orang yang membantu ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan khalifah Nabi Islam yang keempat. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan lebih kurang 586 hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis 586 buah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Sayyidina Ali dengan baginda begitu banyak. Kerana Sayyidina Ali ini tergolong di kalangan keluarga terdekat Nabi, dan Sayyidina Ali juga nikah dengan anak Nabi Islam, iaitu Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, satu ketika, ini dalam Quran Allah Taala cerita,
Satu ketika bagi Nabi SAW didatangi oleh orang yang mana berhajat kepada makanan. Kemudian di rumah baginya tidak ada makanan, maka mereka telah pergi ke rumah Sayyidina Ali. Rumah Sayyidina Ali terbang sebelah rumah Nabi. Sebab itu kalau tuan pergi makan Nabi belah belakang, tuan akan jumpa tempat yang ditinggikan oleh Masjid Nabawi. Kalau yang besar tu tempat Ashabus Suffah, yang depan tu dekat dengan tiang tahajud itu, kat kawasan situ dulunya rumah Sayyidina Ali dan juga rumah Sayyidina Fatimah. Tuan tengok makam Nabi tu, makam Nabi tu besar. Tuan tengok luas kan. Tapak makam Nabi tu ada 4 buah rumah. Tuan boleh tengok dalam kitab Ma'alim Madinah tertulis 4 buah rumah. Rumah siapa? Rumah Nabi SAW dengan Sayyidina Aisyah. Di situlah disemadikan baginda Nabi Abu Bakar dan juga Umar. Sebelah rumah Nabi SAW dengan Sayyidina Sa'udah. Sayyidina Sa'udah. Yang belakang pula rumah Nabi SAW dengan Sayyidina Ummu Salamah. Sebelah rumah Nabi SAW, di situlah rumah Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Fatimah. Sebab itu dalam kitab yang sama, Hayatus Sahabah, jilid yang ketiga, diceritakan bahawa menjadi sunnah Nabi SAW, setiap kali Nabi balik daripada berdakwah, Nabi balik daripada jihad, Nabi akan pergi rumah anak perempuan Nabi. Siapa tuan-tuan yang ada ketika itu? Yang ada ketika itu hanya Fatimah radhiyallahu anha, yang lain semua dah wafat. Jadi ulama kata menjadi tertib Nabi. Nabi balik daripada dakwah, daripada jihad, Nabi akan sembahyang 22 rakaat dekat dalam Masjid Nabawi, baru Nabi akan pergi rumah Fatimah radhiyallahu anha, akan cerita apa yang berlaku ketika dalam perjalanan Nabi berdakwah, ketika dalam perang, jihad dan sebagainya. Baru Nabi akan pergi rumah isteri-isteri Nabi. Yang ulama sebut insyaAllah tertib Nabi SAW bila balik berdakwah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan ta'ala, kata ulama kisah banyak. Jadi satu ketika orang ni datang pergi rumah Nabi tak ada makanan. Maka dia pergi rumah sebelah. Rumah siapa? Rumah Fatimah radhiyallahu anha. Kata ulama, rumah Fatimah radhiyallahu anha juga tak ada makanan, subhanallah. Dan ketika itu mereka sedang berpuasa. Kisah yang panjang. Satu ketika tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Hasan dan Husain sakit, dan mereka telah bernazar kalau dah anak mereka sembuh, maka mereka nak puasa 3 hari. Setelah sembuh mereka pun puasa. Sedang puasa itu, ulama kata Sayyidina Ali telah keluar rumah dan telah khidmat seorang Yahudi anyam. Satu daun macam tikar, kata ulama. Dia sedang menganyam, dan petang tu Yahudi tu bagi hadiah sebuku di. Bila mana dia buat bawa pulang ke rumah untuk berbuka, kata ulama, orang miskin yang pergi rumah Nabi tadi pergi rumah dia. Pergi rumah dia. Dan tuan-tuan yang Allah SWT, ketika mana diketuk rumah Sayyidina Ali, ketika itu mereka sekeluarga nak berbuka puasa, kata ulama. Dan di saat itu kata ulama, mereka tidak ada apa-apa makanan untuk berbuka. Dan tuan-tuan yang mulia, ketika itu Sayyidina Ali buka pintu, satu orang di depan pintu rumah dia, orang miskin, dia beritahu, "Wahai Ali, kami dah beberapa hari tak makan. Anda ada makanan pada kamu, berilah pada kami." Maka Sayyidina Ali telah masuk dalam rumah, ambil roti dari tuan-tuan dan beri kepada orang miskin tadi. Hari kedua mereka puasa lagi. Mereka puasa lagi, dan rumah mereka tak ada makanan. Mereka tak sahur, kata ulama. Tak sahur baru sebab tak ada makanan. Mereka dah nazar 3 hari puasa, mereka puasa yang kedua. Tuan-tuan yang mulia, kata ulama Sayyidina Ali, hari kedua juga anyam tikar yang sama. Dapat hadiah sebuku roti. Pulang daripada balik, dapat sebuku roti tadi. Husain dan Hasan dah tunggu dekat pintu rumah. Kata ulama, sudah 2 hari mereka tak makan, nak buka puasa. Hari kedua pintu rumah mereka diketuk lagi. Buka-buka pintu, tuan-tuan, di depan pintu ada anak yatim yang di. "Wahai Ali, kami anak yatim. Sudah beberapa hari kami tak makan. Andai ada makanan di sisi kamu, maka berilah pada aku." Maka tuan-tuan yang mulia, saya ada bagi semua roti kepada anak yatim tadi. InsyaAllah. Hari ketiga, tuan-tuan, kata ulama, mereka berpuasa lagi. Mereka berpuasa lagi. Dan kelangkaan mereka dah tak sahur, tak berbuka, masyaAllah. Pergi lagi khidmat orang tuan yang tika, dapat sebuku roti lagi. Balik ke rumah tuan-tuan yang mulia. Bila balik ke rumah nak buka puasa pintu, diketuk. Buat hari yang ketiga, buka-buka pintu, satu orang tahanan perang yang baru dibebaskan. Dah beberapa hari tak makan. "Anda ada makan di sisi kamu, maka berilah pada aku." Maka diberikan. Kemudian tuan-tuan, Sayyidina Ali berjalan menuju kepada Nabi SAW. Kata ulama, ketika itu baginda duduk dalam raudhah, sampai dekat dengan baginda. Sayyidina Ali baru nak cerita. Nabi beritahu, "Wahai Ali, sesungguhnya Allah SWT telah turunkan wahyu dan cerita tentang kisah kamu." Cerita tentang kisah kamu. "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi
miskinan wa yatiman wa asira. Dalam surah Al-Insan kita baca tiap-tiap hari Jumaat. Sampai kiamat kita baca kisah itu. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Kata ulama, kamu telah berikan makanan yang kamu sayang wahai Ali. Ulama terjemah, makanan yang kalau kita sayang, mungkin berani, mungkin nasi ayam dekat rumah kita banyak lagi makanan. Tapi ayat ini wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Kamu telah beri makanan, makanan yang kamu sayang di sini, makanan itu adalah roti. Roti itu kalau dibagi, dia tak ada makanan dah. Dia boleh mati. Tapi itu pun dia bagi. Nak tunjukkan cintanya Nabi, keluarga Nabi, para sahabat kepada umat. InsyaAllah. Hubbi miskinan hari pertama bagi miskin. Wa yatiman hari kedua bagi anak yatim. Wa asira hari ketiga bagi tahan pula makan. Siapa beritahu? Allah bilang. Inna nut'imukum liwajhillah. Kata Allah. Dia buat semua ni, bagi orang makan semua ni, liwajhillah, semata-mata untuk sukakan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Dia sikit pun kata Allah tak berhajatkan apa pembalasan. Sayyid Ali tak berharapkan apa pembalasan. Wa la syukura kata Allah, walaupun ucapan terima kasih pun tak berhajat. Subhanallah. Hari ini kalau kita tolong orang, orang tolong ayam mancit kita tukar, dia hidup jaga ni dia pun tukar. Kita kata apa lah ini? Terima kasih pun tak ada. Subhanallah. Ini ayat Muhammad Najib lah. Terima kasih pun tak ada. Dalam Quran lah cerita Sayyidina Ali sifat dia, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Dia memberi makan mengharapkan keredaan Allah, semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum jazaa', tidak mengharapkan balasan daripada orang yang dia tolong, orang yang dia bagi makan. Wala syukura, walaupun kata terima kasih pun dia tak berhajat. Masya-Allah. Bayangkan tuan-tuan, inilah sifat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dididik kita biar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan subhanallah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu syahid di Kufah. Ketika keluar untuk solat subuh pada 17 Ramadhan tahun 40 Hijrah, dan di saat itu usianya 63 tahun, dan dia dibunuh oleh Abdul Rahman bin Mujam, seorang Khawarij. Abdul Rahman bin Mujam, tuan-tuan, dia bunuh Sayyidina Ali, kata ulama, ketika itu sampai baca Al-Quran. Dia bunuh Sayyidina Ali. وَمَنْ يَسْرِ نَفْسُهُ وَمَنْ يَسْرِ نَفْسَهُ بُتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ Dia bunuh Sayyidina Ali. Dia kata ada orang kat dunia ni sanggup mengorbankan diri dia semata-mata untuk dapat rahmat Allah. Dia baca itu untuk dia. Tapi dia bunuh Sayyidina Ali. Sayyidina kata ayat betul kamu tak betul. Sayyidina kata ayat betul kamu minta betul. Bayangkan tuan-tuan. Dan ulama sebut Abdul Rahman bin Mujam ni antara orang yang kuat zikir. Orang yang kuat zikir bukan orang biasa-biasa. Tetapi zikir dia tak ada ilmu. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, dalam kita beramal penting untuk kita menuntut ilmu. Kerana ilmu yang kita tuntut daripada guru yang betul, daripada alim ulama yang betul, akan pandu kehidupan kita. Kalau tidak, seperti berlaku kepada Abdul Rahman bin Mujam, walaupun dia satu orang yang kuat zikir, zikir dia kuat insyaAllah, tetapi ilmu tak ada, dia rasa dia di pihak yang betul, sehingga dia telah bunuh salah seorang daripada asyarah mubasyarah, 10 orang yang dijamin syurga dekat dunia nanti insyaAllah. Belum masuk 2 minit ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan subhanahu wa ta'ala, ulama khilaf tentang di mana Sayyidina Ali dimakamkan. Sebagian ulama mengatakan bahawa di Kufah, sebagian ulama mengatakan di kota Madinah. Ulama kata antara makam yang menjadi khilaf ialah makam Sayyidina Ali. Kerana menjadi rebutan bagi orang Syiah. Nak elakkan, ulama kata nak elakkan daripada penyembahan berlaku di makam Sayyidina Ali, maka perkara itu telah ditutup oleh sebahagian sahabat. Sahabat Nabi SAW tutup, tak beritahu di mana makam Sayyidina Ali. Sebab itu ada dua pendapat, ada pendapat kata di Kufah, ada pendapat kata di Madinah. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma, cucu Nabi SAW, ada pendapat mengatakan makam dia di Mesir. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, depan Masjid Azhar, betul-betul depan Masjid Azhar, ada masjid nama Masjid Husain. Tuan tengok dalam Masjid Husain ni, kat situ
orang Syiah datang merata, menangis ke situ. Kita tanya ni ada makam siapa? Dia kata ada kepala Sayyidina Husain di sini. Badan kat mana? Badan kat Madinah. Jadi ni khilaf kata ulama. Khilaf kata ulama. Sebabnya ulama nak elakkan berlakunya khurafat penyembahan kepada makam belaku. Sebab itu tuan-tuan tengok, bukan sahaja sahabat Nabi Sayyidina Ali, bahkan sebagian ulama yang menjadi tokoh dalam masyarakat juga kadang-kadang disembunyikan di mana dia ditanam. Menjadi tokoh dalam masyarakat. Biasanya tuan-tuan yang mulut, ulama-ulama yang menjadi ketaksuban, orang taksub dengan dia, biasanya akan disuruh tempat dia disemadikan, dikebumikan, disuruh nak elak berlaku penyembahan. Dan tuan-tuan dalam bab makam ini, dalam bab kubur ini, dalam bab makam ini, kita perlu tahu di sisi orang sufi ataupun tasawuf, setengah daripada mereka meletakkan makam dengan nama makam rohani. Saya bagi contoh, tuan-tuan kalau pergi India, di New Delhi, bulan lepas kami pergi India, di New Delhi ada satu makam. Dia dulu Sayyidina Uwais Al-Qarni rahmatullahi alaih. Saya pasti terkejut. Saya pergi makam tu, saya buat semua daripada Taiz, ditulis Sayyidina Uwais Al-Qarni daripada Taiz, daripada Yaman. Makam dia di India. Saya kata tak pernah baca lah kita sejarah Uwais Al-Qarni ni meninggalkan India. Yang kita tahu dia meninggal syahid dekat tanah Arab. Semua ulama kata dekat Yaman syahid. Tapi kat India memang tak ada lagi tak. Tapi ada makam dia di situ. Saya pun tanya Syekh. Kata orang Syekh kita tanya, mana? Betul ke? Ini makam Uwais Al-Qarni kita tak. Itu makam rohani di sisi ahli sufi. Maksudnya orang dekat kampung tu sangat sayang dengan Uwais Al-Qarni. Dia pun buat satu makam, satu tempat. Dia kata inilah tempat Uwais Al-Qarni. Oh, macam tu pun juga. Kita tak, saya tak nak tahu. Jadi satu pengalaman baru lah. Baru saya tahu rupanya ada setengah orang, khasnya di India lah. Sebab di India ni ada tempat-tempat orang yang mana berlaku khurafat di sana kan. Jadi dia buat satu makam, dia tulis Uwais Al-Qarni punya makam. Jadi kita pun boleh belajar tentang sejarah tempat tersebut. Rupanya itu dipanggil makam rohani. Makam rohani, insyaAllah. Sedangkan di India ni ulama-ulama besar banyak, insyaAllah. Kita pergi ziarah satu makam ulama besar Syekh Waliullah Dihlawi rahmatullahi alaih, Syekhul Hadis di Madinah, di India, yang mana semua sanad-sanad hadis ulama Pakistan India ni duduk bawah dia. Tapi itu pun orang tak ada pergi puja, tak ada pergi ini, maksudnya Allah Taala pelihara. Dan setiap ulama-ulama ni yang Allah Taala pelihara makam-makam mereka, insyaAllah. Tuan-tuan, kita mahu sikit je lagi. Baik. Jadi tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bukan hanya ada dua anak Husain dan Hasan saja, tapi dia ada ramai anak, insyaAllah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan mempunyai lebih kurang 29 orang anak. Dan antara anak yang terkenal ialah Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain ni memang terkenal lah, sebab Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ni merupakan anak yang awal. Dan anak yang lain yang terkenal, anak Sayyidina Ali, ialah Muhammad Al-Hanafiyah. Inilah yang terkenal. Muhammad Al-Hanafiyah ni tuan-tuan, kenapa namanya Muhammad Al-Hanafiyah? Sebelum wafatan Nabi SAW, Sayyidina Ali pernah bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, kalaulah saya mempunyai anak selepas wafatan kamu, boleh tak anak tu saya letak nama dengan nama kau, iaitu dengan nama Muhammad bin Ali, dan gelaran nama dia serta nama Abu Qasim. Nabi kata baik, boleh. Dibenarkan. Selepas kewafatan baginda Nabi SAW dan selepas kewafatan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, maka Sayyidina Ali telah kahwin dengan satu wanita daripada kabilah Hanafiyah. Bani Hanafiyah ini antara kabilah besar yang menyerang umat Islam dulu awal ketika Perang Khandaq. Lepas tu mereka masuk Islam. Baik. Jadi kahwin dengan perempuan Bani Hanafiyah, dapat anak dan diletak nama anak tu Muhammad. Jadi nak membezakan, orang Madinah nak bezakan yang anak ini daripada wanita Bani Hanafiyah dengan anak Sayyidina Fatimah, maka gelaran yang terkenal nama dia ialah Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah antara anak Sayyidina Ali yang masyhur dan merupakan di antara tabi'in yang masyhur juga, insyaAllah. Dia tak dikira sebagai sahabat sebab Nabi SAW telah wafat ketika itu. Dia dikira sebagai tabi'in.
Ketika di medan perang, kalau pergi perang dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Hussein duduk dekat dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Muhammad Al-Hanafiyah duduk depan. Orang selalu tanya dia, wahai Muhammad Al-Hanafiyah, kenapa waktu perang kamu ni selalu duduk depan? Kamu tak bagi abang kamu ni depan pada kamu. Dia kata, saya sangat sayang dengan abang saya. Saya sangat sayang dengan Sayyidina Hasan dan saya sangat sayang dengan Sayyidina Hussein. Dan saya tahu bahawa ayah saya juga sayang dengan mereka dua. Jadi sebab itu saya nak jaga mereka. Satu dia duduk depan. Dan tuan-tuan Muhammad Al-Hanafiyah ni dia tak suka ketika mana berlaku pertikaian dan perbezaan pendapat di kalangan para sahabat ketika itu, maka dia telah melarikan diri dia, menjauhkan diri dia dan dia menetap di Taif, kata ulama. Dan dia meninggal di Taif. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi Taif, dekat Taif ni, dekat dengan Masjid Allah bin Abbas, sebelah Masjid Allah bin Abbas tu, tuan-tuan akan jumpa 14 makam. Ada 14 makam. Cuma makam dia tak nampak macam makam lah. Nampak tanah je lah. Tak nampak nisan dia. Tapi di situ ada 14 makam. 12 sahabat. 12 makam tu sahabat Nabi SAW. Yang ke-13, Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah. Yang ke-14 di situ yang ditanam ulama Melayu kita, Syekh Daud Al-Fawahi rahmatullah alaih. Dia tanam di situ. Jadi dekat situ tu kan kalau pergi ada 14 makam. Di tepi Masjid Abdullah bin Abbas. Saya pergi bawah-bawah ni dia dah tak ada dah kursi bawah tu. Dulu masa saya pergi masa bujang-bujang dulu ada kursi kita boleh panjat nak tengok makam tu. Sekarang dah tak ada dah. Nak tengok makam tu kena naik bas. Naik atas bas, lepas bawa pergi tepi makam dapat tengok daripada atas bas. Tinggi sikit baru nampak. Jadi di situ ada 14 makam. Jadi Muhammad Al-Hanafiyah ini tak dikira sebagai sahabat Nabi, tapi dia di antara anak Senaliyah yang terkenal. Sebab itu tuan-tuan kita kena tahu bahawa Senaliyah dia dibebak 29 orang anak, bukan Senaliyah Hasan dan Hussein sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada pertemuan yang akan datang dan kita akan sambung tentang keislaman Senaliyah Amru bin Abbasah radhiyallahu anhu, yang mana Amru bin Abbasah dia digelar dengan nama Abu Najih, nama gelaran dia Abu Najih gelaran dia, dan dia daripada Bani Sulaim. Dan Abu Najih ni tuan-tuan, Amr bin Abbasah ni terkenal dengan gelaran orang yang mana telah masuk Islam sebelum masuk Islam. Gelaran dia telah masuk Islam sebelum masuk Islam. Orang pernah tanya dia, kenapa orang gelar kamu gelaran tu? Dia kata, saya ni antara yang menentang penyembahan berhala. Orang sembah berhala ni saya tak setuju. Sembah api, sembah berhala, sembah pokok saya tak setuju. Tapi masuk Islam tak lagi. Jadi saya tak tahu sembah apa. Tapi saya tak setuju. Jadi bila Islam datang, saya masuk Islam. Bila Islam datang, saya telah masuk Islam. Sebab itu, orang telah saya dengan gelaran masuk Islam sebelum masuk Islam. Telah masuk Islam sebelum masuk Islam. Baik. Lebih kurang macam itu, insyaAllah tuan-tuan, kita akan bertemu di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf kalau bagi perkongsian tengah asal bahasa. Kesilap kita telah berbicara. Minta ampun tuan-tuan, minta ampun kepada Allah SWT. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung majlis kita kepada Allah SWT. Subhanallah. Subhanallah.